Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Kepri. Kapolda Kepri Irjen Pol Anda Budi Revianto, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah bersama pejabat utama Polda Kepri dan keluarga berkesempatan nobar film Pohon Terkenal di bioskop 21 Mega Mall pada Selasa malam kemarin. Film Pohon sendiri terkenal menginspirasi anak muda untuk menjadi anggota Polri. Istilah pohon terkenal di Akademi Kepolisian adalah sosok taruna yang kerap mendapat hukuman dari pelatih karena ketidakdisiplinan mereka. Sosok pohon terkenal dalam film garapan Monty Tiwa dan Anis Meutia yang diproduksi Divisi Humas Mabes Polri adalah Umay Syahab yang memerankan sosok Bara Maulana. Bara merupakan remaja lulusan SMA yang sama sekali belum memiliki pandangan masa depan. Dalam film Pohon Terkenal, Bara hanya memiliki seorang ibu yang sakit-sakitan. Ibunya mendesak Bara untuk masuk Akpol karena menjadi seorang anggota Polri tidak dibungut biaya alias gratis. Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budi Revianto beserta jajaran dan keluarga besar Polda Kepri yang berkesempatan nonton bareng pada Selasa 26 Maret 2019 malam menjelaskan, film Pohon Terkenal mengisahkan tentang kehidupan Akademi Kepolisian yang menginspirasi generasi muda, bahwa masuk polisi tidak dipungut biaya sepeser pun. Menjadi seorang anggota Polri harus didasari dengan kerja keras serta doa dan dukungan dari orang tua. Film ini menjelaskan pendidikan di Akpol selama 4 tahun, di mana selama masa pendidikan, para taruna dan taruni Akpol digembleng dan dilatih dengan tegas agar menjadi seorang perwira. Polri yang handal dan berwibawa. Perwira yang handal, di sisi lain juga ada sisi hiburannya. Baru saja kita selesai nonton bareng film Pohon Terkenal bersama Polda Kepulauan Riau. Setelah menonton, pasti pertanyaannya apa kesannya? Secara pribadi, film ini memberikan hiburan kepada kita semua. Di samping kita berkumpul silaturahim, ya, ada hiburan di sini. Nah, di balik semua itu, ini bisa menggambarkan kehidupan taruna dan taruni di Akademi Kepolisian. Ada pendidikan yang ketat sehingga pada akhirnya lulus menjadi seorang perwira yang handal. Di sisi lain juga ada sisi hiburannya ditambah dengan cintaan. Tetapi esensinya adalah semoga film ini bisa menginspirasi dan mengajak para generasi muda untuk mendaftar polisi. Penyekutan TV Kepri dari Batam mengabarkan. Tahan, satu, dua. Tahan, Jenderal.